dia tuh jualan juga tuh. Kalau sulam alis berapa? Sulam alis ya 400-an. Atau aku panggilnya Mbak kali ya, Mbak punya YouTube nggak Mbak? Enggak. Oh nggak ada. Kalo... ada ya, tapi ya di rumah HP-nya. Oh, kalau TikTok ada? Ada. Kenapa? Subscribe aku lah. Nggak bawa HP. Oh. HP dibawa anak semuanya. Oh. Yang tua ngalah. Kerja apa? Masih sekolah atau? Udah nikah. Masa? Udah, umurku udah 30, ntar lagi. Masa? Wih, sakit enggak ini? Enak, enak, serius. Ntar yang bener nanan kok. Ih bener, enak tau. Iya, Bu, Mbak. Ah, Mbak Celobo, Mbak ya. It's the way you are, Mbak. Kalau panggil Mbak kan lebih mudah jadinya. Hmm? Lebih mudah jadinya. Pingnya ya mudah. Punya anak, udah punya anak. Belum nih, doain ya. Oh iya. Kemarin cepat. Baru keguguran. Oh. Udah lama nikahnya. Udah 5 tahun. Hmm. Nah, suaminya kok di sini. Suaminya di sana, di rumah. Nah, kenapa? Dia enggak ikut, enggak bisa cuti. Kerjanya apa? Jarang ketemu. Ketemu terus kok, cuman aku emang lagi pulang aja, lagi jalan-jalan. Oh, kalau sore pulang. Kalau sakit bilang ya, Mbak ya. Iya, enak kok. Ah, nyongkong. Semuanya emang kalau drama sih enak katanya. Mbak namanya siapa Mbak? Tuti. Tuti. Aja di soteng lah ya, omong tua orang gandan cuma ini tanah ke. Itu wak orang gandan ya. Gak apa-apa. Sing ayu ben anak ikut ya. Anak perawan semua. Oh. Besar. Paling besar berapa umurnya? Umurnya 16. Oh. SMA. Oh, SMA. Kelas 2 ya? Kelas 1 atau kelas 2? Mau kelas 2 ini. Yang satunya SMP. Ya, udah tua kan? Enggak, masih muda. Masih muda kan ya, Lol. Hmm.
Lulur gitu juga bisa nggak ya di sini? Lulur. Lulur bisa, tapi saya nyuruh orang. Gitu. Besok sih kalau bisa. Besok aku balik lagi ke sini sih. Oh, besok mau balik ke sini. Kayaknya. Kadang anu Mbak, lulur nggak mau semua. Jarang di sini ya Mbak. Beda di Jakarta Mbak. Ibaratnya kalau di sini kan melayani orang kecil-kecil yang desa dong Mbak. Biasanya pada mau kerimbat doang atau? Ya, kerasa. Sekolah ya kerimbat, camoteng, ya semir, tamen. Oh iya, kebanyakan semir sih ya. Iya, kebanyakan biar semir. Ubannya. Kalau kalau mantenan gitu bisa juga make up di sini. Atau mantenan enggak belum bisa. Tapi cuma dandan biasa kalau untuk orang hajatan. Itu bisa. Ini punya Mbak atau Mbaknya. Oh yang tadi itu ya? Iya. Udah lama ini salonnya? Hampir 2 tahun. Tapi ini hitungannya nggak desa-desa banget sih ya? Enggak, ini maknya kota lah. Iya, masih tengah kota lah, lumayan. Ada terminalnya. Di sana banyak loh Mbak. Apa? Salon. Di mana? Katanya kamu masuk ini, abis masuk. Banyak loh. Oh, nggak tahu. Ini di mana nih? Oke. Maaf ya. Berapa? Kemarin nggak nyampe 20 ribu, 15 ribu satu orang. Murah ya, nanti mau iya, mendingan lewat
enggak, kerja di sana. Aku lagi pulang ke Indonesia. Oh gitu. Kasihan kali. Iya, sendirian. Gak bisa ambil cuti dia. Udah gitu dia kena corona. Firman kena corona. Iya, dia kena corona, suamiku. Makanya enggak bisa pulang. Ketahuan deh. Ngeri.
biasa aja. Ini emasnya putih. Iya, ini silver biasa. Iya. Iya kan? Yang penting ini cincin nikahnya. Itu putih biasa. Enggak, ini ada diamondnya. Oh, gitu. Saya enggak suka koleksi emas sih. Ngeri dirampok orang. Enggak. Oh, kok sekarang ya agak. Iya, ngerinya jaganya diri sendiri lah pokoknya, Mbak. Kudu pintar awake dhewe lah. Iya. Rata-rata semuanya gitu, Mbak. Pulang dari mana ki mas-masnya. Pakai semuanya. Pamer itu namanya. Sederhana, memang gak punya apa-apa saya. Terus terang, ini kan biasa-biasa hidup, biasa. Yang penting gak ada utang, udah gitu aja. Ya. Bikin pusing, ya. Ribet. Kalau gak punya utang kan makan makan tahu tempe juga jadi. Enak juga. Pada
pada maunya kesini semua. Anak-anaknya malah ke udah akrab gitu, Mbak. Aku kok nyuruh jeneng ya, Mbak. Bilangin Cabriat. Aku bilangin Cabriat, enggak manggil namanya. Oh, ya. Kalau udah akrab tuh. Kalau tadi tuh ininya ya, krim batnya ya? Iya, ini krim batnya. Krim bat, masker, pijetannya sama. Kecuali mana masker, rambut itu dimaskerin. Nanti pakai masker dan lebih lembut rambutnya. Suami nanti kasih Jawa ini rimbat di Jawa. Iya, untuk kenang-kenangan. Thank you.
Lebih enak ke Indonesia kalau jalan-jalan mah. Ya, halang.
orang dunia sudah terbalik itu lah. Orang Jawa pengennya di Jerman, Jepang, malah orang sana enaknya di Jawa. Nanti kan datang orang sendiri, enggak orang Jerman di mana, Jawa di mana, hidup di Jakarta gimana, kan nanti tahu. Enggak kan lebih pintar. Kalau untuk nyari duit lebih enak di sana sih memang. Enak. Kalau nyari duit enak di sana, tapi kalau untuk liburan enak di sini. Oh gitu. Enaknya gimana, Mbak? Apanya? Cari tukang di sana. Dijamin pemerintah. Kok dijamin maksudnya? Iya, kita SMA aja tuh bisa jadi asisten dokter di sana. Harus sekolah di sana. Iya. Kayak salon aja nih, potong rambut itu bisa sampai 400.000, 300.000. Cuma potong rambut 300.000. Cuma di sini berapa? 10.000. Jatuh ini.
Amin deh, amin. Enggak pakai November. Enggak suka. Kalau pakai emas tapi rampok. Aku aja aku lepas anting aku pas nyampe Jakarta. Enggak apa-apa. Ngeri. Iya cuma anting-anting. Cuma gelang ibaratnya cuma satu. Itu enggak apa-apa, Mbak. Enggak sampai gini sampai ini ki ya. Takut. Kalau cuma satu ki enggak apa-apa, Mbak. Ngeri. Iya memang sih kalau enggak tahu di sini ya. Jakarta soalnya kan keras. Iya. Saya dulu sekarang katanya ya berubah semuanya. Berapa ini, Bu? 10.000, guys. Aku mau beli itu sekalian yang minyak kemiri deh.